Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa agar kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP, memandangkan rakyat kini semakin terdesak dan tertekan. Dalam satu kenyataan, Anwar yang juga Presiden PKR menjelaskan pengeluaran KWSP itu perlu dibenarkan pada kadar segera tanpa ada apa-apa halangan dan karena birokrasi. Malah tegas ahli Parlimen Pat Dixon itu, kerajaan juga perlu mengambil kira nasib golongan rakyat yang tidak mencarum. Beliau juga menjelaskan sebelum ini agak keberatan untuk mendukung langkah tersebut karena ia akan memberi kesan kepada simpanan rakyat biarpun langkah yang diambilnya tidak populer.